kebenaran untuk menggunakan logo halal hanya akan diberikan kepada syarikat yang lulus penilaian audit oleh bahagian pengurusan halal JAKIM. Menurut Ketua Penolong Pengarahnya, Fakharuddin Wasod, bahan-bahan mentah serta peralatan yang digunakan dalam memproses sesuatu produk akan disemak dan diteliti demi menjamin kesahihan halal sesuatu barang. Itu bila kata pengguna dah nampak logo halal itu, memang benar-benar pasti bahawa bahan tadi yang telah disemak, telah dinilai dengan teliti, dan juga misalnya kata dalam cakap audit tadi, termasuk juga kita mengambil sampel, kita buat analisis. Maknanya kalau betul-betul kata tak ada sesuatu bahan yang haram, kita semak, kita buat analisis dengan audit tadi. Jadi bila hasil audit, hasil semak, hasil analisis tadi, barulah yang benar-benar dia menepati keperluan persijilan. Jelasnya, analisis bahan mentah akan dibuat di Pusat Analisis Halal Malaysia MyHack di Bandar Estet Nilai. Jika terdapat bahan yang meragukan dalam sesuatu produk, sampel akan diambil dan dikaji bagi memastikan komponen bahan tersebut tidak melanggar etika halal. Bercakap di Ibu Negara, beliau berkata MyHack dalam fasa untuk mendapatkan akreditasi ISO IEC 17025 supaya segala analisis yang dibuat selepas ini menepati keperluan standard global.